Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pemirsa yang budiman. Di video short kali ini kita dengarkan apa kata Rocky Gerung menanggapi pernyataan Airlangga bahwa Gibran adalah Sutan Syahrir. Ada tadi disebut Sutan Syahrir. Sutan Syahrir itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh, mengalahkan seluruh diplomat dunia tuh, untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Airlangga bilang, Gibran itu persis seperti Sutan Syahrir tuh. Loh, Gibran belum ngapa-ngapain, Gibran memimpin wali kota Solo, dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sutan Syahrir. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Airlangga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh, bukan sejarah hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada Airlangga.